Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang perkolaman, perikanan, dalam budidaya ikan nila skala rumahan. Di video kali ini adalah final dari pembuatan chamber sea filter, guys. Ini adalah chamber sea filter yang kemarin sudah saya cor di bagian sana, dan itu adalah lubang pembuangan kotoran dari sea filternya. Dan sekarang sea filternya yang baru sudah jadi. Ini sudah saya bikin semuanya, guys. Jadi ini sea filter yang baru, ada lubangnya di sana. Dan ini adalah tatakan. Ini tatakan bagian atas, di tengahnya ada media filter jaring nelayan, dan ini tatakan bagian bawah. Dan ini sea filternya, dan ini adalah penutup dari sea filter supaya tidak terpapar dengan sinar matahari secara langsung nantinya. Ini media filter jaring nelayan, dan ini sea filter yang lama, dan ini masih digunakan juga ya teman-teman. Nanti bisa digunakan sebagai cadangan, ini bisa dipasang di sini juga bisa, dipasang di top filter juga bisa. Ini kita lihat dulu, guys. Jadi nanti alurnya air dari bawah, dari kolam menuju ke atas, kemudian masuk lewat inlet ini, kemudian masuk ke chamber sea filter ini. Nanti ini ketinggian airnya diatur dengan menggunakan auto valve, itu pelampungnya ya teman-teman, supaya di sini ada water valve yang jatuh ke sea filter, kemudian di bawahnya media filter, dan air menuju ke bawah, di sana ada gorong-gorong menuju ke chamber pompa nih teman-teman. Nanti saya pasang dua pompa dan dinyalakan semuanya nih teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang langsung aja saya mau pasang media filter jaring nelayan, tatakan, kemudian sea filter yang baru, kemudian penutupnya, dan nanti kita lihat seperti apa sistem yang baru ini, guys. Nanti sprayernya juga tetap masih digunakan. Oke teman-teman, jadi tatakan dan media filternya sudah saya pasang semuanya, kemudian auto valve-nya juga sudah terpasang, guys. Jadi di bawah ada tatakan, kemudian media filter jaring nelayan, di atas saya tutup waring hitam biar lebih rapi, kemudian baru saya pasang tatakan atasnya nih. Jadi sekarang chamber sea filter panjang ya teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih maksimal dan tahan lama, guys. Nah ini untuk lubang pembuangan kotorannya, saya buatkan tutup dengan modelan begini, guys. Nah sekarang kita tinggal pasang si filternya, semoga muat dan pas dan tidak perlu perbaikan lagi, karena tadinya sudah saya ukur dengan teliti ya teman-teman. Kalau dibandingkan itu si filter yang lama dan ini si filter yang baru ya, itu untuk satu chamber aja. Kalau ini dua chamber yang sudah digabung jadi satu, jadinya si filternya lebih panjang teman-teman. Kalau untuk satu chamber ini cuma menggunakan pipa ukuran setengah in, ini sudah sangat kuat. Tapi kalau untuk dua chamber yang digabung jadi lebih panjang, saya menggunakan pipa ukuran 1 in supaya lebih kuat ya teman-teman. Dan sangat minim sekali, kalaupun misal bengkok atau melengkung, kayaknya enggak ya teman-teman, karena ini sangat kuat banget, guys. Nah sekarang kita tinggal pasang aja. Untuk atasnya ini sudah saya buatkan cantelan, cantelan dari sebelumnya yang dipasang di sana, ini kita pasang lagi di sini. Ini lubangnya baru kali ini saya melakukan uji coba ya, semoga nanti pas dan berhasil. Ini tinggal kita konekkan di sana teman-teman. Ini alhamdulillah banget sudah bisa terpasang, guys. Ya ini si filternya panjang sekali. Sekarang kita bisa running test ya teman-teman. Sebelumnya kita coba dulu ini auto valve-nya bisa berfungsi dengan baik. Kemudian di sana lubang untuk pembuangan kotoran dari sea filter ini bisa kita tutup ya teman-teman. Bisa kita buka tutup, guys. Jadi nanti kalau kotoran mau kita ambil buat pupuk, ini ditutup aja. Lalu pas pembersihan untuk membersihkan samping-sampingnya bisa dibuka, lalu kita semprot-semprot. Bisa juga dengan sprayer otomatisnya ini teman-teman. Sekarang ini kita tutup dulu dan kita coba running test ya teman-teman. Sebelumnya lubang pembuangan yang ada di chamber pompa ini kita tutup dulu, guys.
Sekarang kita pasang kembali untuk pemipaan yang ada di chamber pertama ini, teman-teman. Oke teman-teman, ini air sudah mulai naik ya. Sudah mau mencapai level untuk inlet ke si filter. Ini detik-detik guys. 1, 2, 3. Nah ini airnya sudah mengalir teman-teman. Ini kita masih menunggu sampai air di chamber si filter ini penuh ya. Penuhnya sampai di batas pelampung ya teman-teman. Jadi penuhnya masih di bawah si filter ini supaya ini bisa bekerja guys. Ya. Air turun ke chamber si filter dan otomatis ini di chamber pompa juga terisi ya teman-teman, karena di bawah sana gorong-gorongnya cukup besar supaya aliran airnya sangat lancar ya apabila kita nanti pakai dua pompa teman-teman. Ini sangat mantap, sekarang si filternya cukup panjang. Untuk si filter sebelumnya itu sebetulnya sudah cukup, tapi karena saya pengen memaksimalkan dan pengen menggunakan dua pompa, jadi saya pakai si filter yang lebih panjang supaya daya tampungnya juga lebih banyak ya teman-teman. Ini kita masih menunggu air di chamber pompa ini sampai penuh, baru kita bisa nyalakan pompanya guys. Oke teman-teman, jadi airnya sekarang sudah penuh, sudah sampai di level pelampung. Jadi untuk auto valve-nya ini airnya sudah semakin mengecil ya. Sekarang kita bisa nyalakan pompanya nih teman-teman. Kita nyalakan pompa yang itu dulu. Sekarang pompa yang ini yang saya langsungkan ke kolam, mau saya pindah ke sini teman-teman. Jadi ada dua pompa masing-masing 9.000 liter per jam. Jadi kalau dua dinyalakan ada 18.000 liter per jam ya teman-teman. Nah ini airnya sudah ngalir guys. Sekarang pompanya sudah ada di sini semua ya. Ini yang naik ke waterfall yang ke sini. Kemudian yang satunya lagi ini saya langsungkan ke kolam teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat airnya sangat kenceng banget karena dua pompa kita nyalakan. Jadi gravitasinya juga sangat kenceng guys. Kalau di sini masih satu pompa ya, karena pompanya belum saya gabungkan ke atas. Jadi masih seperti yang kemarin, tapi sudah cukup guys. Dan yang satu ini untuk arus nih. Jadi kenceng banget, 9.000 liter per jam. Nah ini dia untuk si filternya teman-teman. Jadi ini air otomatis mengalir ke sini karena gravitasi ya. Karena di chamber pompa airnya disedot, maka otomatis di sini mengalir ya teman-teman. Jadi ini gravitasi. Jadi ini masih ada ruang atau spare untuk ditambah pompa lagi apabila nanti kita mau tambahkan pompa ya teman-teman. Karena ini pelampungnya masih bisa turun guys. Masih bisa besar. Jadi sekarang hari Kamis kita mulai running test. Semoga pas Jumat, Sabtu, Minggu itu pas di sini buat acara hajatan, kolamnya ini sudah jernih ya teman-teman. Dan untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya masih mau merangkai untuk sprayer otomatisnya ini teman-teman, dan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.